Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up guys? Kami dari kelompok 2, mata kuliah Interpersonal Skills D16 UIN Suskarya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang inovasi yang dapat merubah habit. Mau tahu inovasinya seperti apa? Pantengin terus ya. Pernah nggak sih kalian telat ke kampus? Entah itu karena macet, atau nonton drakor, atau lain-lain, atau karena ketiduran. Gak bisa dipungkiri lagi, semua dari kita pasti pernah terlambat. Entah itu, ya macam-macam lah alasannya. Apapun itu, pasti kalian pernah terlambat. Kayak kakak-kakak berdua ini, saking terlambatnya, buru-buru deh ke kampus. Hati-hati loh kak, nanti jatuh loh. Ada juga sih yang gak terlambat, tapi mereka malah berdiri-berdiri di depan kelas. Ada juga yang duduk-duduk di depan kelas. Padahal apa salahnya kan masuk ke kelas sambil-sambil baca buku gitu, ngulang-ulang pelajaran. Atau mereka lagi nunggu si doi ya. Untuk mengubah habit mahasiswa yang sering telat, kami membuat sebuah inovasi. Inovasinya adalah absen dengan scan KTM. Dengan menerapkan absen seperti ini, mahasiswa tidak akan bisa telat. Karena sistem absen ini telah diset sesuai dengan jadwal mata kuliah. Selain itu, mahasiswa juga tidak bisa menitip absen. Karena ketika scan KTM, maka nama dan foto kita juga akan muncul. Nah, kalau begini caranya, siapa yang bakal mau telat ya? Menarik bukan? Sekian video dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.